Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tetap sehat? Stay home, stay safe, stay alive. PNS Provinsi Jambi, di saat pandemi COVID ini, pemerintah provinsi melalui BKD menjelang libur Idul Fitri telah mengeluarkan kebijakan agar para pegawai mematuhi himbauan untuk tidak mudik. Oleh karena itu, diberlakukan absensi selama libur Lebaran ini melalui aplikasi sistem absensi online. Mungkin sebagian teman-teman telah bisa mengoperasionalkannya, namun bagi yang belum, di video ini akan dibagikan dua cara untuk menginstal aplikasi ini. Silakan simak sampai habis. Saya pertama masuk ke Google, kemudian di kolom pencarian ketik kemudian oke. Nah, sekarang kita buka di bagian bawah, buka aplikasi. Nah, jika diminta pengaturan setelan, maka lakukan pengaturan setelan. Setelan, izinkan dari sumber ini. Oke, kemudian install. Kita tunggu beberapa saat prosesnya. Oke, buka, sudah terpasang. Kemudian ini ada petunjuknya. Pertama kita diminta melakukan login, kemudian melakukan absensi yaitu dengan menekan tombol kameranya. Ya. Kemudian selfie dan absen. Itu saja petunjuknya. Ini sangat sederhana. Kemudian login, login dengan NIP. Kemudian isi password 123456. Login. Kemudian jika diminta izinkan, izinkan, izinkan. Oke, sudah muncul di sistem absensi online. Yang sudah bisa kita gunakan. Dan yang hal yang penting lainnya yang perlu kita aktifkan adalah lokasi. Jadi dalam sensi ini harus diaktifkan lokasi kita. Jika cara pertama belum bisa, kemudian kita sudah pernah di-share misalnya melalui grup WhatsApp aplikasinya, kita bisa buka dari sana. Misalnya ini kita buka, kemudian kita ketuk di sini, kemudian kita pilih media tautan dan kita pilih dokumen. Nah, kita ketuk lagi si abon ini, buka. Install. Ya, buka. Selanjutnya sama dengan cara seperti nomor 1. Demikian teman-teman, silakan dicoba, semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum berhasil, bisa dikomen di kolom komentar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.